Ya, selamat datang ke mana dia, selamat di mana nih, mungkin mau cerita. Tentangkan dia dulu deh, kemarin seperti apa. Oh iya, alhamdulillah ini juga kemarin baru melaksanakan angkat di tanggal 19 di daerah Tangerang. Kemarin alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, dan itu memang kemarin tidak terdiskon. Memang hanya untuk ya, tapi memang. Nah, alhamdulillah setelah akad perencanaan dan resepsi sampai sekarang tanggal 2 berjalan dengan lancar. Nah, sekarang juga aku bersyukur dan berterima kasih juga ke banyak orang yang sudah membantu, terutama kreator satu, Bang Ale, Bang Breu, dan semua mulai dari pihak damkar, Teh Kreatif Novianti pada saat awal membuka semangat rumah sakit, dan semua seperti Dinsos, kelurahan, kecamatan, dan semua pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Tentunya aku juga mengucapkan alhamdulillah, ini juga berkat Allah yang Maha Kuasa, aku bisa seperti ini sekarang ini. Mungkin kalau awalnya tidak ada campur tangan dari Allah yang Maha Kuasa, mungkin ini tidak akan bisa seperti sekarang. Ini itu aja ucapan dari kita tadi. Bersyukur alhamdulillah. Mungkin Nadia bisa cerita di konsep hari ini apa sih, dari lebih banyak Tiko apa Nadia nih yang apa melaksanakan yang ikut campur atau konsepnya dari untuk konsep sih kita serahkan kepada yang tua bersama semua. Kalau aku dan Nadia sih lebih menyerahkan ke orang tua. Itu mungkin boleh cerita katanya ada sedikit kendala ketika ingin masukkan mengumpulkan untuk menikah ini. Sebenarnya sih kendala-kendala kecil tidak terlalu dikepikirkan ya, maksudnya ya namanya pelaksanaan acara yang mendadak ya mungkin ada banyak permasalahan sedikit. Cuman alhamdulillah sekarang semua berjalan dengan lancar dan aku juga sudah mengundang mungkin semua yang sudah berkontribusi pada saat awal dengan kondisi mama yang kemarin masih seperti itu, dan sekarang juga kondisinya juga jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Aku juga sudah mengundang semua yang mungkin insya Allah mereka berkenan untuk hadir hari ini. Kenal di mana sih Tiko pada dia? Awalnya dari media sosial, online. Iya. Yeah. Akhirnya ketemu. Iya. Kemarin, alhamdulillah sih lancar ijab kabulnya kemarin ya, dilaksanakan di KUA di daerah Teluk Naga Tangerang. Ya itu juga langsung sah, langsung lancar tanpa ada kendala sama sekali. Ya itu juga hanya beberapa orang aja sih, hanya pihak keluarga aja yang ada di dalam. Jadi mungkin kemarin sedikit ada masalah, cuman ya alhamdulillah pada saat resepsi ini tidak ada masalah sedikit sih. Ya nanti mungkin tapi harusnya berapa kan? Ya. Nunda kan ya, kalau pacaran dulu deh. Bahasanya pacaran dulu. Pacaran ketika mungkin boleh dikasih tahu mahar yang diberikan dengan Nadia untuk mahar atas kesepakatan bersama hanya seperangkat alat. Siap. Rencana belum maju ke mana? Belum ada rencana sih. belum ada rencana. Nadia kemana? Ke kampung halaman di Bali? Ya mungkin ke kampung halaman. Ya Bali. Tapi belum direncanakan mungkin. Iya. Nanti akan tinggal di mana nih? Udah ada rumah atau? Tinggal di sini. Rencana sih tinggal di sini baru mana ya? Berarti Nadia membantu kita juga. Iya. Mungkin mau dikenalkan ibunya. Nah, ini mungkin boleh dikasih kayaknya sedikit sama ini. Cukup diwakilin aku aja, Mali.
Penny mau berapa cucu? Katiko, ini kan ada bantuan juga mungkin dari Bunda El. Gimana mungkin sosoknya Bunda El? Beliau sosok yang luar biasa. Dari awal sampai saat ini pun Bunda turut banyak membantu, terutama Bunda milenial juga di sebelahnya sampai di detik ini. Pada saat awal kemarin posisi rumah masih dengan kondisi itu pun ada banyak campur tangan Bunda milenial dan Bunda. Nadia, rencana ke depan apa nih? Mau berbisnis kah? Kalau Nadia, insya Allah mau usaha di bagian kuliner. Karena kan orang tua sama kan bagian usaha kuliner. Mungkin di situ mau ditekunin. Dari Kak Tiko? Sama seperti sebelumnya sih, ya mungkin masih melanjutkan sekolah. Karena sekolah paket masih berjalan, kemungkinan lulus baru tahun 2025, mungkin dilanjutkan kuliah kalau ada rezeki, ya sambil jual beli mobil atau motor dan seperti sebelumnya yang saya katakan. Ya kalau ada kesempatan bekerja mungkin juga nanti setelah sudah yakin. Jadi mungkin terakhir dari kemarin kan itu sempat bukan ya viralkan dari orang yang merawat. Kamu mendengar berita itu waktu itu dan ketahuan berita seperti apa kan? Waktu kan sempat viral terus diajak ketemuan dulu kamu melihatnya seperti apa? Sempat putus. Terus gimana? Ya bersyukur sih maksudnya jadi lebih baik, jadi mamahnya juga lebih sehat, jadi sekarang alhamdulillah. Mungkin ada kata-kata dari keluarga atau bunda, dari ayah, ibu, Nadia mungkin? Oh, ayah di sini, itu bapak ibunya Mas Tiko. Bapak ibu gimana? Semoga anak-anak ceritanya sama Allah, bahagia layak batin dunia, harapan orang tua. Mungkin boleh dikenalkan sebagai siapa Kak Tiko ini ya? Samping kanan kiri ya, ini ada Bunda milenial, Bunda El, Bapak dan Ibu Nadia, kakaknya Nadia. Ini dari gimana nih Ibu Bapak, maksudnya sejujurnya bagaimana? Ingin kenapa 11? Anaknya dan Allah yang tergantung yang memberi. Oke, rekan-rekan punya doanya mungkin itu singkat aja sih dari saya pribadi ya, doa yang terbaik untuk saya dan semua itu aja Pak. Oke. Nanti dulu ya. Nanti ibu ayahnya Patiko ini gimana nih sosoknya? Ya sosok beliau sosok yang luar biasa ya, atas campur tangan beliau juga bisa tersukseskan pada hari ini juga acara resepsi dan undur mantunya. Alhamdulillah juga setelah semua ini semua berjalan dengan lancar. Kalau berarti itu, jadi ibu orang tua kedua ya? Iya, untuk lancar. Gimana nih yang dulu? Terima kasih
mengantarkan anak. Mau mengangkat itu sebagai anak gimana? Bahagia. Bahagia ya. Di bawah. Nanti kalau ini kan tidak disiap juga gimana nih? Gimana ya, sebenarnya pilihan untuk menikah muda juga gimana ya, selain menghindari perzinahan dan berbagai macam dosa juga, di sini saya menjalankan ibadah juga atas perintah dari Yang Maha Kuasa, mungkin saya diterapkan hati dan berpengalaman atas dukungan orang tua juga. Ya kalau mikirin kemantapan diri atau kemapaman diri mungkin itu nggak akan nikah nanti ya. Jadi yang ada rezeki sekarang dan bisa dilaksanakan sekarang, jadi daripada menunggu lebih baik. Respon keluarga pada dia kaget sih. Ibu kan sangat sayang sama ibunya, gimana nih sebagai seorang istri? Ya bersyukur, kita juga sayang sih sama saya. Ada kata-kata dari ayah ibu Tiko mungkin, Kanadia? Ya kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan untuk kedepannya. Mau pakai mic nggak? Iya boleh. Pakai mic aja mic. Pinjem mic ini aja. Eksklusif nih. Jadi lebih keras. Nanti mama ini juga bisa tuh. Ya. Sebagai keluarga dan tuan, semoga menjadi kita doa yang terbaik untuk semuanya. Jadi kita doa yang terbaik untuk anak kami agar menjadi keluarga yang bahagia. Ibu. Sekarang yang eksklusif adalah statementnya Mama Eni. Mama Eni. Tradisional Jawa ya, Jawa ada Jawa. Kamu modern? Jawa ya modern ya. Modern. Jawa mana? Jawa Barat. Jawa. Nggak tahu lah, pokoknya Jawa. Seperti itu ya, yang dari keluarga itu bersama siapa itu? Ya di sini ada ini, ada yang ini, ada Rusdi. Rusdi sendiri siapa? Ya anggaplah orang tua kedua. Sudah dipakaikan Tiko sekarang putra putrinya Bapak Rusdi beserta Ibu Yani. Jadi Tiko ini sama Mbak Nadia putra kita bersama. Putranya Pak Rusdi, Mama Eni, putranya Bunda El. Enak kan kalau ibunya banyak? Terima kasih sudah wantar. Siap.
Ya pemirsa Not Media, sekarang kita ada berada di pernikahan Nadia dan Tiko. Baru saja wawancara dengan Tiko dan Nadia. Tiko sendiri kita kenal sebagai pemuda yang viral hidup tanpa air dan listrik selama 12 tahun pemirsa Not Media. Oke, pemirsa Not Media, live kita lanjutkan nanti.